harus awal, proses awalnya siapin triplek kosong, lalu kita buat pola, pola wajah atau apa terserah yang mau dibikin. Lanjutkan, gunakan gergaji ini untuk memotong pola. Videonya ada di video sebelumnya, video tentang motongnya ada caranya di video saya sebelumnya, silahkan dibuka di uploadan sebelumnya. Garis-garisnya ini setiap yang di pola dibuang, dibolongin. Nah, karena ini terlalu besar, kalian bisa dibuat jadi beberapa pilihan biar untuk memudahkan proses penggergajian. Seperti ini nih, saya bagi 4. Ini setelah dipotong persatu persatu, hasilnya akan seperti ini. Lakukan untuk semua pola seperti ini. Setelah disatukan kembali dengan lem Alteco atau lem Korea, hasilnya akan seperti ini. Nah, posisi-posisi ini kita lem. Nih. Setelah jadi, kita buat list untuk bingkainya atau figuranya. Cari motif kaso. Nah, menggunakan lem ini. Jadi saya di sini tidak main paku, main lem semua. Kayak gini nih hasilnya nih, cuman modal lem doang, memplas. Setelah dikasih background, nah, untuk tulisan saya gunakan spidol permanen, spidol snowman atau yang lainnya yang permanen. Nah, setelah hasilnya kayak gini nih. Untuk lebih bagus lagi, kalian vernis atau semprot clear biar lebih glossy seperti ini. Ini masih polos, belum saya tambahin hiasan-hiasan lain. Jadi cocok banget nih buat kado-kado, kado-kado yang wedding, yang ultah atau yang wisuda, atau koleksi sendiri di rumah juga oke. Standing foto. Ini posisi yang udah saya tambahin gambar-gambar atau hiasan.